Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau kasih tahu lagi cara reset oli setelah ganti oli di motor NMAX ya, atau oil trip. Nah, caranya yang pertama, kalau kalian masuk ke menu odometer ini atau kilometer, kalian ganti dulu 2, 3. Nah, ini oil trip. Kejap bacanya oil trip. Setelah itu kita pencet nih menu resetnya. Nah, dia akan berkedip sekali seperti ini. Kalau udah berkedip kayak gini, kita tahan lagi menu resetnya. Nah, dia udah jadi ke 0 ya. Jadi yang pertama pilih select kejar oil trip, habis itu pencet reset yang agak lama sekitar 5 detik. Setelah berkedip, pencet reset sekali lagi. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.